Wah, masa kucingnya Bu Mala sekarang tiap malam suka naik ke atap apa tau bang? Apa tuh? Kucingnya Bu Mala. Naik ke atap. Yang warnanya putih, boh. Tapi dia kalau pulang dia loncat dari rumahnya. Dia loncat, dia keluar di depan mie sambil beratraksi. Meong 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 gitu, boh. Mungkin ini agak gila ya kalau menurut mie, boh. Cuman ini memang yang terjadi. Sampai kaget nih. Kalau nggak ada makanan dia naik ke atas genteng. Buat ganggu orang yang lagi tidur. Po. Buat ganggu orang lagi tidur, po. Aduh, urusin kucing. Bukan soal urusin. Emang apa nggak terganggu kalau malam? Suka geladak luluk begitu. Hah? Nggak terganggu apa, po? Nggak ada kedengaran. Wah, kuping apa berarti sumpel mati kucing. Aduh, ya, Febre, kamu lagi isi itu handphone, kamu nggak ada lihat, ya ampun, penuh banget ya. Aduh, 1000%. Hah? 1000%? Malah, 80. Udah dicabut? Ya, belum, sampai sekarang. Tadi, nah, lagi di kamar mandi, udah ingetin tuh, telepon lihat-lihat di kamar. Kamar sih, susah yang ini. Mana ni pun yang jago tahu. Nah, dari kapan kamu? Dari sini kan kelihatan. Tadi. Itu tujuh. Tujuh boy. Tujuh kita. Pagi ya. Itu saya ambilin diskotik. Iya, Bapak pulang. Ya, pikiran tadi dari kamar mandi tadi mau lihat-lihat kan. Kenapa jangan main kamar mandi mulu, Boy? Yang berangkat. Kamu kalau di rumah dia jalan kemari pulang. Iya, dia bilang gitu emang. Ah. Anaknya lagi tidur. Ngomong yang kentut nih. Kalau disuruh dia pulang, pulang. Pulang nih. 15 kali dia ngomong. Dia bilang katanya kalau jalan jam 5. Sekarang udah jam 5 enggak ada kabar. Ayo jalan nih. Coba tanya dia. Pantang bertenteng, pantang tonton. Ini jangan diantar. Lu jalan ke sini aja bisa 4 jam katanya. Astaga. Emang segitu rusaknya neuron di kepala gua sampai kaki enggak bisa bergerak 4 jam. Gila itu. Masih dia udah libur. Oh, libur deh. Enggak, kalau keripik enggak ini mah dia udah libur. Siapa? Mama. Gua. Kok itu panas sampai ke situ ya?
matahari. Jadi sebuah pemanasan global di antara sekitar hari dan. Kau nyuwun tanamannya gue. Buang lah. Buat apa lah? Itu apa simpen di kontainer? Hah? Yang merah, yang oranye apa simpen di kontainer? Buang juga. Iya deh. Yang di kontainer dibuang juga. Iya deh nih. Tar aku nyari. Enggak lah, buat apa ya? Karena dia Andra motor ganti mulu. Pagar rumah kagak dibenerin sama dia. Oh. Andra. Baru beli kali itu dia. Motor ganti mulu. Yang merah. Iya, pagar tapi enggak dibenerin. Eh. Ini Seming bilang jam 5 mau berangkat nih. Nggak tak, iya tanya lu, sekarang kemarin katanya dia diem di rumah lu, suruh-suruh balik pulang ke rumah jam 5. Kan lu ribut aja, jam 5 jalan. Sekarang jam 5. Ya lu masih ngantuk, tidur. Enggak, keren ngantuk. Enggak, dia enggak ngantuk, dia tuh udah semangat. Kejalanin ya mobilnya. Gua jalan. Hah? 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 Tiket yang diurusin. Tuh si Miming bilang, lu kemarin bilang jam 5 mau jalan. Sekarang mau pergi gak nih katanya? Aku udah siap dia tuh lagi setelin mobil. Nah, lu denger gak tuh? Ya kemarin kan lu suruh dia di rumah lu suruh-suruh pergi jam 5. Dia pulang. Tapi gak pulang. Sampai jam 6:30. Siap? Hah? Hah? Ya udah, kan jalan terus sebentar lagi, oke ya. Oh, dia mau ngambil itu sih ya, yang dibutuhin ya. Suka parah ya? Ini ada di sini. Oh. Bentar lagi, Ming. Bentar lagi mau apa ya? Enggak, aku lagi ini urusin ini. Kenapa? Ya langsung jalan aja, kenapa sih? Ini kan ke pos dulu deh. Hah? Mau ke pos dulu deh. Enggak. Sekarang jalan. Katanya entar dulu. Sekarang jalan. Sekarang. Kalau ntar dulu ya ntar dulu berarti. Ya pergi deh. Ntar dulu. Ini ntar dulu sih, gak apa-apa. Sekarang jalan. Ntar dulu. Ntar dulu. Ntar dulu. Ini yang ada karpet lumpurnya ini.
sekarang jadi banyak kotoran di lantai kamu. Apa tuh? Jadi kalau airnya udah malam turun, ngerembes. Air apa sih, Ming? Air kotoran. Air drop. Gila. Apa mau bantuannya terima duit, beres, pulang. Gitu kan? Enggak bisa lama-lama ini, Po. Oh, aku mau ngapain sih, Po, dari tadi, Po? Waduh, ilah. Ayo, buruan. Ya lama-lama ini, enggak bisa lama-lama. Indonesia udah menuju kepada kemasan. Aku malah masih bikin orang-orang cemas. Nih, guys, ini kapan ya aku mau bawa ya? Aku bingung juga, guys. Apa hari ini aja, Po, ya? Pasti ketemu enggak? Masalahnya nih, masih ketemu enggak gitu lah. Bingung aku ya. Masukin aja kali ya. Masukin lah. Soalnya kelamaan dari ke bawah bingung juga, guys. Malah sih kayak banyak, guys. Ada jaringan ini. Nih. Gope-gope gitu. Itu bagus daripada kosong. Kan yang penting ada isinya, Bang. Penting ada isinya sih. Wah, perlu banget nih. Yes, ini aku masukin yang kotor ya gitu. Bunuh kok. Parah sama orang jajan dulu, guys. Kalian perhatikan tuh, udah aku masukin, guys. Yang beruntung nanti dapat yang ini ya. Kalian nggak beruntung ya udah nggak apa-apa. Mantap. Ini selanjutnya ada dua, guys. Yang ini sama ini. Ini aku masukin kopi-kopian aja dah. Berapa nih? Ini aku begini juga nih, soalnya ini spesial nih, premium nih. Masukin aja deh. Ya, biasa nih, gampang nih. Oh, aku masukin ini nih, di dalam ada ini justru hari hiburan. Kita pakai santai ya aku ya. Yes, mantap. Nah, ada aku hari ini udah tertidur kembali nih. Mulai sudah nih. Barang siapa ya, barang siapa yang beruntung. Ini kotor aja semuanya. Barang siapa yang beruntung boleh memilih salah satunya, cuy. Kasih dia nih, cuy. Let's go, man. Oke, guys, jadi kita sudah mau berangkat. Mau beres rumah. Tuh, begitu, guys, jadi orang tuh ya. Bersih-bersih gitu, rumah tuh kalau nggak dibersihin gini kotor nanti. Makanya kayak keselamat gitu ya, sebetulnya. Udah, ngatur-ngatur orang lah ya. Biarin, suka-suka dia yang berekspresi kok. Oh, kita yang sibuk ngurusin orang. Iya, jangan ngurusin kita. Lu mau diurusin, nggak maksudnya. Dia aja nggak urusin anaknya gitu kan.
pusing gila. Kocak, emang kocak nih orang-orang ini. Emang kocak kita mah. Selalu sih ada aja celah-celah kalimat-kalimat yang bikin kalang kabut si Yuna. Dia ikutan mundur, guys. Maju ya. Maju. Ikutan. Begitu aja kayak orang sibuk apa jalan pokoknya pintu apa nggak dapet nih po di sini. Nah udah apa nih nggak beres juga kadang-kadang sebagai seorang nih ini yang punya citra dan juga nurani yang bongkarin apa tuh itu buat anjing lagi tuh ya cari duit ya. Banyak banget iyalah Meriska cantik lucu gemuk. Meriska, Meriska emang nggak capek kata nenek aku. Nggak capek lah, begitu aja capek masa. Ngeliatin orang ngotot-ngotot, katanya. Gua kagetin lo katanya. Siapa nih? Kayak kenal nih. Temen lu nih. Mana lu? Warga mana nih? Tadi biar aku masuk ya. Wah nggak masuk. Emang ngapain? Nggak jadi lah. Ya udahlah. Ya udah, oke. Okay. Gua jalan dulu ya. Iya. Katanya nenek gua nyariin lu. Kurang ajar ya. Ayo lo. Biasa dia mau nyari OVO dia. Kayaknya Ming suka bilang gini, Bon. Warga mana ini ya? Padahal dia yang jaga di sini lu. Ditanya warga mana. Mau ke mana ini, Ci? Mau ke mana lu, Ci? Katanya hari ini lagi bakal ada badai. Hati-hati lu. Iya. Hati-hati lu, Bang. Nah, badai matahari. Sini, Bo. Cinci ini suka nongkrong sini nih, Bo. Ngurusin apa tuh, nggak jelas dia. Ngapain, Ci, Ci? Enggak aja lu, bocil-bocil. Wesh, gila, kayak nyamuk nih. Ini gara-gara semalam nih kayaknya nih. Buka-buka pintu, lama. Aku baru ingat kenapa nggak kita pakai cara yang paling luar biasa, wow banget gitu ya. Nanti ya kita bakalan coba menelusur dengan berbagai macam kandidat-kandidat yang ada di dunia ini, apakah ada yang berhasil untuk membuka celengan-celengan itu dengan tanpa merusak. Ewa, kalau masalah merusak-merusak sih kita kayaknya nomor satu ya, merusak ya. Ada apa nih Om Arto? Keluar dia sih Om. Keluar dia. Udah gue diem dulu dah. Ngalah lah ya, ngalah ya. Udah Om, maju-maju Om. Maju udah. Maju. Kayak orang lucu orang ini emang. Kadang-kadang emang lucu ya hidup ini. Maunya ngerusuh hidup dia orang aja. Iya tahu, maksudnya emang gak bisa belok kanan. Belok kanan bisa padahal. Iya. Om Parto Cang namanya, guys. Cang cung cang cung. Beres nih, belok kiri. Nah,
ini deh nih. Nah, nyampe. Kasih klakson. Dah, dikasih klakson. Emang enggak mau keluar aja orangnya. Membangun Republik Indonesia. Jing. Siapa berani menurunkan engkau semata karena rakyat ini, membela. Itu kasih sini wing itu. Apaan? Itu pencetan itu kaleng. Mana? Kaleng itu. Kaleng ono. Tutup buka terus. Nyamuk ini mau buka-bukain. Siapa berani menunjukkan serendah rakyatmu membela mana ini? Ini hari tadi dia lamar itu. Interview di capek banget nih. Kapuk, jauh banget ya. Siapa? Si Ulung. Capek banget nih kelihatan nih. Antara hidup dan mati sama ya. Dalam Mbak memang hidup begitu. Begitu Judit. Tidur kali Chan. Preman kita nih. Preman kita. Hari ini melewati mobil preman. Udah ada challenge ya. Kagak mau nyapa dia. Susah kali emang. Sampai gak bisa baca challenge itu apa. Ah itu challenge. Gak tahu gitu. Apalah. Emang sulit. Emang kalau memberitahu itu sulit. Lebih baik jangan kasih tahu. Biar gak sulit. Ya. Sampai ketiduran gue nonton film ini. Ini benar gak sih nonton film kayak gini? Bener lah, masa gak bener lu tuh. Jagung, apa kabar bro? Ini mau ngembalin duit kayaknya sih gitu. Dari tampangnya sih sekarang udah ada perubahan. Halo, oi, nihao. Kesini aja nih gua. Wih, lagi banyak duit loh. Pusing ya kan? Ah terus? Iya kemana? Udah baru lo gak? Ya baik-baik aja gue. Gue lagi. Hah? Baik-baik aja. Baru gajian ya? Nah itu lo, gue belum gajian kan? Gue baru 5 hari bro. Oh iya baru 5 hari. Iya. Cepet amat. Nah terus? Iya gue lagi ada develop bisnis di sini. Wih, jadi iya, gimana nih? Udah ada yang gol? Iya, kontrak-kontrak, dia mau kontrakan gitu ya. Kan. Gue liat dulu ya kan, lu bayar grab mobil kan, mau ngasih mobil gue, kasih grab mobil ngap-ngapan ya kan. Waduh, kok ngap-ngapan? Gue belum tahu, gue belum tahu nih karakter bosnya gimana. Lu kan tahu gue muda kan, lu disangka gue kan gak muda kan, ya kan, gak jangan. Gue ngomong gini ke Rusdiwi, gue, Pak Bo, karena gue udah 20 tahun, dari gue kerja di WPC perusahaan Singapura kan. Gue tau lah bu, saya ngargain ibu gitu. Tapi teman-temannya Pak Bo kan gak ngerti saya, gak kenal saya. Bukan, enggak lah bu gitu. Bu, ibu udah pada jauh, kos aja katanya. Mau, gue gak kos, gue takut ya. Tapi gak apa-apa lah gitu. Iya lah, kos aja gak apa-apa. Gak tau ya. Iya, gue pernah nyanyi kan, gue gitu.
Iya nanti gua nanti gua ngikut gua sendirian gua takut ngekos gitu. Gua lagi dicari kalau kosan yang bagus lah buat udah. Ngapain aku telepon? Aku telepon aku. Enggak. Udah jelas nih bikin bikin kesel nih. Nggak ada nelfon-nelfon tadi ya. Iya, makanya nih supir saya baik-baik sama gua aja kok. Ini air tamu nih, mineral. Kan. Ini siapa? Terus tahu. Sehat kan bro, lu update. Ya, sehat-sehat, Cik, sehat. Masuk dulu, jangan masuk. Lu update dalam negeri apa update luar negeri? Dalam, lagi dalam negeri, Cik. Ya, harus semangat lah, gila, lu berat nih kayak gini. Semangat, semangat mah terus, terus kita semangat terus. Semangat terus kita. Ya lu udah ada kontrak. Iya. Banyak sih kontraknya masih jalan. Biasa. Masa kamu udah libur ya? Kalau udah masuk ini reguler ya kan? Reguler. Ada ibadah puasa. Itu teman gue ekspor impor kelihatannya nggak tahu nggak ada kabar lagi. Ya udahlah skip aja lah. Temen lu nggak jelas berarti. Iya gak soal udah perusahaan gue aja lah untuk makan ternaknya. Iya. Lu mau ke mana sih? Si itu gimana orang kecamatan kecamatan lagi Sulawesi tuh si Pak siapa dulu masih ada kabar sama lu? Iya kalau gua telepon tuh nggak pernah angkat gua orang. Lagi ini kali. Enggak logika banget sih. Lagi kan? Lagi pilkada. Pilkada kan. Dua kali. Gua ya. Rasa sih bener kata lu pijit kali sama gue. Iyalah. Pindah ke rumah makan saya, pindah ke rumah makan saya. Ya lu kira gua gak masuk angin apa gak bisa makan sama cetak aja. Emang gua ngeliat gede sorot matanya gak ngerti pijit. Enak. Sih. Enak kali makanannya mah. Masa gak enak? Enak kali kalau disuapin. Lu dong traktir gue dong. Si Cece tidur ya? Kemarin ya gua ada pesan cewek mau gua caplepi ya. Udah kayaknya abis aja dong yang bisa gitu mah. Iyalah, suruh insap lah dia, suruh insap pusing kalau enggak. Kan, Cek, ngomong-ngomong gue mau berangkat dulu nih, Cek. Yuk, gue berangkat dulu ya. Biasa, jalan-jalan. Ya. Ya, Cek, yuk. Oke. Thank you. Ayo. Ah, banyak tiap hari banyak kasih bonnya udah nih mana lu jadi di setting nggak tuh orang yang mukor ini udah senangnya mana di bangku itu bang iya coba itu bangku mana lu lah yang itu, ambil situ, lah situ kenapa lu aja coba kok lu aja coba lu nunggu lu nunggu lu lama lu nunggu aja bentaran tuh lama lo 2 jam ini masalah begini. Mana mah katanya mau tepat kemarin udah masuk dalam dulu nih main dalam dulu nih sama main game ya. Udah sana nih pengen nih siapa nih nungguin lo mau bisnis udah lo siapa mau bisnis nih nih udah sana lo ke dalam cepetan urusin ini dikunci gak enggak ya mana aplikasinya ini gak bisa lagi gak bisa kenapa sih ya au biasa. Mana sih ini aplikasinya? Oh ini dia nih. Lu udah kencing ya, Waya? Gak bisa. Oh udah? Bangun-bangun orang kencing. Jangan ntar lu di jalanan lu. Kemarin. Udah, gue turun dulu. Bisnis nih. Ngecat dia. Lu masuk ke dalam dulu ntar panas lu. Ntar track lagi. Sana nih. Enggak. Mas Meneng mah kurang bisa ya ini. Kurang dia. Halo. Lu tanya orang yang itu yuk CCTV. Lu ngerti. Ya lagi ini kan yang lu itu ganti kabelnya. Ini sih masa mau mana ngerti dia sih B.O.
Bisa tuh dah. Mana handphonenya bohong? Karena orang kalau ingin dempul gitu bau ke dalam. Di kunci. Tutup rapetin. Ini gamelin udah pulang kan? Udah. Kalau pulang mah duduk di kamar. Pantatnya taradus. Ngapain ya? TV. Itu. Handphone. Dari tadi di sini juga sama main handphone mulu. Rebahan tadi sebentaran dia ngantuk. Di rumah gak suka gitu. Terus dia melek lagi. Ini si Bolan gak ngebel. Ngebel gak malu? Dia bilang nanti tanggal 13 yuk baru nginep yuk. Kenapa? Iya si Pika mau ke Hongkong. Oh, tanggal 13? 4 hari doang. Oh. Emang lu pikir di sono dia gak pakai duit? Iya. Hah? Pagi orang kayak dia, makan mau enak-enak. Enakan. Mau enak-enakan di negeri orang. Kalau gratis sih, gak apa-apa. Semua bayar. Makan mau yang enak-enak sono, restoran, apa. Iya. Ternyata cucian banyak, segablek. Simbolan, mati-mati. Ini ya, kalau si Erik kasih dia 10 juta, si Erik masih berangkat lah, ya enggak? Iyalah. Kamu ke dalam gak, Uni? Kamu ngeding panas nih, Wak. Luhan kok bukan ditaruh sama dia. Wih deh, makan di KFC. Nih. KFC. Thank you.
itu ada kode rahasia yang banyak orang nggak tahu ya guys. Jadi kode rahasia untuk top up ke toko buka itu adalah bangun. Dadah guys, rumah bonsai setelah selesai. Miliki HP Samsung terkini dengan cicilan hingga 12 bulan. Indah Dana Pay Later. Selesai, kalian klik tombol terus kalian punya aja. Tapi yang rumah 49.000 ini kalian bisa dapat rumahnya plus barang-barangnya guys. Tuh ini kalian dapat barang-barangnya plus rumahnya. Kayak gitu guys. Jadi kali ini aku bakal mau top up yang rumah ini guys, yang bangunan bonsai guys. Soalnya ini rumahnya bagus banget. Terus kalau kalian udah cocok nih rumah mana yang kalian mau beli, kalian tinggal klik yang tombol warna hijau yang bacaan beli. Oke, kalian beli. Nah guys, di sini itu ada kode rahasia yang banyak orang nggak tahu ya guys. Jadi kode rahasia untuk top up ke toko buka itu adalah 2000. Kalau pencet 2, 0, 0, 0. Nah, pada liatin ke atas, apa sih layangan? Mana? Iya. Dari sana kalau itu pada liatin layangan. Iya.
Datang ke masjid ya. Bisa. Udah bilang kan, lu matiin enggak? Hah? Lo mau nyalain? Lo bilang lo matiin gak lo? Kayaknya ini orang sian-sian banget. Bisa. Hah? Ini bisa. Udah, kucing ubur tikus, tikusnya gede banget. Coba sekarang lo hapusin. Keluar lagi. Ini masuk lagi. Kenapa? Buka dulu nih. Mau masuk lagi sekarang? Bisa. Sekarang gua mati nih. Buka lagi nih ya. Kerjaan di seberang nih. Kok kamu lihat? Tuh nah. Lihat aja lu. Lihat aja lu. Oh.
sama si Hansel tuh pembantunya. Udah gua keluar lagi nih. Jauh punya dia keluarin gitu. Lu naikin coba. Tuh bisa udah gak nyala tempat lagi. Udah naikin. Tapi ini gak terlalu. Gak ada ini. Bisa lagi. Nah, sudah begitu. Nggak pernah suruh orang ya, pin sendiri aja ya. Iyalah, makanya itu suka begitu. Iya, pencetnya di situ. Mata pintu terbuka begini, minta ada orang masuk nyelonong. Hah? Udah kelihatan. Ini dia, jangkuknya ke sana. Berapa? Hah? Iya. Kelihatan ini. Kalau nggak kelihatan, berapa ya? Ya, gue bilang pegang aja kunci. Kenapa emangnya? Hah? Yang marah-marah. Thank you.
Monter. Kalau habis jalan, kalau dapat uang top upin 80 ya. Janji lo. Uang. Udah nih. Aduh, untung aja. Gua kencingin gua sini. Heran. Enggak.